keluarga untuk mengajak liburan ini tampak sukses ya guys, membuat happy ini tersenyum. Karena yang dimana mereka takut kalau seperti di luar sana berita tentang babang tampan masih santer banget ya guys, dimana kasus ini memang sangat besar dengan sedikit itu sampai si Catherine yang merayakan apapun di rumah ada keluarga dan takut Haiko memikirkan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya keluarga mengajak ke liburan dengan menaik kapal pesiar agar sedikit lama ya. Nah, dengan melihat Haiko yang begitu sangat gembira dengan keramaian juga dengan kesenian laut juga, sepertinya keluarga tentang fasilitas juga kemarin pertanyaan di lampunya dipecat-pecat ya guys. Sepertinya juga tidak sia-sia keluarga Haiko mengajak Haiko untuk liburan ke Singapura menggunakan kapal pesiar. Nah, tapi memang sih namanya kalau itu pecinta lagi masih muda memang agak-agak sedikit takut ya guys, takutnya nanti kayak frustasi atau lagi sudah 4 tahun menjalani hubungan itu bukan waktu yang sedikit atau waktu yang pendek ya guys, tapi lumayan loh apalagi untuk pengenalan diri dan gimana gitu. Mungkin kalau lelakinya gampang untuk berbalik, tapi kalau perempuan agak susah ya guys. Memang biasa tampak tidak peduli, tapi untuk berpindah ke lain hati itu kalau perempuan itu tidak segampang itu ya guys. Memang gampang untuk mencari lagi, cuma kayak ya nggak fair banget gitu ya, kayak gimana ya, lebih menghargai perasaan aja gitu, untuk merawat diri dulu, untuk mencari kesuksesan dulu, tidak mau dia ya, tidak mau terlambat dalam mencari pasangan. Nah, mudah-mudahan Haiko bisa happy dengan jalan-jalan ke Singapura dan juga bisa nanti pulangnya bisa kayak pembicaraan bareng lagi, bisa bersenyum manis lagi seperti Haiko yang dulu dan juga bisa ya merupakan kesimpulannya kalau pun nggak sih. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.